Misteri hilangnya Syamsul Bahri, pengusaha tepung bakso yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga sejak satu pekan lalu, akhirnya terjawab. Syamsul Bahri ditemukan sudah meninggal dengan kondisi cukup menggenaskan. Jasad korban ditemukan di tepi jalan Petapahan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dengan posisi tertelentang dan hanya menggunakan pakaian dalam. Diduga korban meninggal akibat dibunuh menyusul adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ditemukan, bagian mata korban ditutup menggunakan lakban. Terdapat luka akibat pukulan benda tumpul di kepala. Jadi ipar ini bilang, coba foto, coba ini, tengok. Cuman karena dia bentuknya sudah membengkak, nggak bisa dikenali. Tahunya lah kapan kak? Kalau tahunya kapan kak kalau itu abang kak? Tahunya setelah melihat ini, melihat giginya, hasil operasinya, bekas operasinya, sama itu pakaian dalamnya. Jenazah Syamsul Bahri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dilakukan autopsi guna penyelidikan polisi. Tapi kita lakukan olah TKP, kemudian untuk jenazah atau mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi forensik. Dari hasil identifikasi forensik, rupanya memang positif bahwa korban yaitu atas nama Syamsul Bahri, yang mana korban dari ada juga laporan polisi yang ada di Polresta Pekanbaru yang melaporkan bahwa terjadi penculikan, yang mana mobil korban terbakar di daerah Rato Brangin. Usai menjalankan autopsi, selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.